Kereta ada. Elok, cantik. Tapi aku rasa kereta sport ni kan. Ih, boleh action aku dengan. Tak boleh ke orang cari rezeki yang lebih? Boleh. Cuma... kata-kata ini, penulis ada menyentuh bahwa berhati-hati di dalam mencari rezeki yang lebih daripada keperluan. Berhati-hati bermaksud di sini supaya manusia satu tidak tergelincir kepada sifat tamak atau tidak merasa cukup dengan rezeki yang dengan rezeki itu sepatutnya dia cukup. Seperti rumah ada, makan minum ada, tapi dia nakkan rumah yang besarnya macam padang bola. Atau dia rumah ada, tapi dia nak rumah ini, dia punya dekorasi macam dekorasi yang dekat gambar-gambar. Dia nak tirai yang begini, dia nak pintu yang begitu, dia nak almari yang begini, dia yang asas ada, yang pokok ada, tapi dia nak yang lebih. Kereta ada, elok, cantik. Tapi aku rasa kereta sport ni kan, ih, boleh action aku dengan. Dia tujuannya untuk mendapatkan rezeki untuk hal-hal yang tak ada kaitan dengan ibadah, just untuk action, just untuk nak tunjuk, just untuk nak ubah suai. Walaupun yang sedia ada sudah boleh dimanfaatkan, sudah boleh dipakai. Maka kata penulis di sini mengingatkan kepada seseorang yang mencari rezeki, bila yang dicari rezeki yang lebih, jangan sampai tidak puas hati dengan apa yang ada, jangan sampai membazir dengan menggunakan pada bukan tempatnya, jangan sampai usaha mencari rezeki yang lebih ini mengabaikan dirinya daripada beramal-amal ibadah yang lebih penting. Ini yang diingatkan oleh penulis. Apa sebabnya diingatkan? Tak boleh ke orang jadi orang kaya? Boleh. Tak boleh ke orang cari rezeki yang lebih? Boleh. Cuma, jangan sampai masa, tenaga, fikiran yang digunakan untuk mencari rezeki yang lebih daripada keperluan, itu menyebabkan dia terhalang daripada melakukan perbuatan yang lebih penting, yang lebih baik. Contohnya, jangan sampai karena ingin hidup bermewah, dia tidak banyak beribadah. Dia nanti akan berhadapan dengan Allah, akan disoal pada setiap zarah yang dia lakukan, termasuk rezeki yang dia dapat. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ditanya, tidak akan tergelincir kaki seorang hamba nanti ketika berada di hisab, ketika di soal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah an malihi, daripada hartanya ditanya, daripada mana ia dapat, kepada apa ia pergi, ia guna hartanya ditanya. Yang pertama apa? Dari mana ia dapat? Kalau hartanya dia 1 juta, 1 juta itu daripada mana ia dapat? Kalau 2 juta? Kalau 10 juta? Daripada mana ia dapat? Tentunya, hisab orang yang dihisab 1 juta, dengan orang yang punya 2 juta, hisabnya lebih banyak yang 2 juta, karena akan dipastikan duit ini dapatnya daripada mana, kemudian untuk apa. Faham, teman?